Limit dewek ya? 10.000 berapa? 10.015, 16 oli lah. Harus cewek mah. 16 lah, 16. Sehari 1 juta. Ya. Situlah maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya kawan-kawan. Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat-sehat selalu, oke? Okay? Nah, sekarang saya lagi ada di daerah Palmerah, Kota Jambi nih kawan-kawan. Ini tepat di seberang Masjid Baitul Muhlisin, kalau tidak salah nih namanya nih. Nah, di sini saya mau cobain ini nih. Gorengan sayang anak nih kata abangnya nih namanya nih. Gorengan sayang anak. Nah, ini gorengannya kawan-kawan nih 2.000 dapat 3 nih Mas ya? Ya 2.003 aja nih. Iya. Nah, ini kawan-kawan ini Pak Bosnya nih. Ini dengan Pak siapa nih, Pak? Pak Rasdi. Rasdi. Iya. Ini kawan-kawan namanya Pak Rasdi nih. Ini buka setiap hari, Pak, gorengnya, Pak? Setiap hari, setiap hari. Gorengan sayang anak namanya ya? Kenapa, Pak? Hah? Gorengan sayang anak, Pak, namanya, Pak? Gorengan sayang anak, sayang anak, sayang anak, ya. Baju merah rambut keriting, barang pulang harga banting. Jadi itu dibilang sayang anak tuh, Pak, ya? Iya. Oke. Jadi ini terkenalnya gorengan sayang anak gitu, iya. Pak, ya? Ini buka setiap hari? Buka setiap hari. Dari jam? Dari jam 6:30. 6:30 pagi sampai? Sampai malam. Ini ada berapa macam nih, Pak, gorengannya nih, Pak? Ada 7. 7? 7. Tahu, tempe, bawang, cireng, pisang, bulat-bulat, ubi. Nah, itu. Ini udah berapa tahun nih, Pak? Dari tahun 2007. Sekarang tahun 2020. Berarti di sinilah ya? 13 tahun di sini, 13 tahun di sini, Pak, ya? Iya, nggak pernah pindah. Saya orangnya setia, Mas. Asik. Istri satu. Nah, gorengan juga tetap di sini. Mandiri. Nah, ini kawan-kawan, ini gorengannya nih. Ini tempenya nih. Wah, ini ubi nih kawan-kawan nih. Kalau kata orang Jambi itu ubi apa nih? Ubi jalar. Jalar. Nah, ini bakwannya nih kawan-kawan tuh. Awas, bala-bala sama ngebala beda. Beda ya. Wah, ini goreng pisangnya nih, tuh. Ini pakai pisang apa nih, Pak? Pisang lilin. Pisang lilin. Ya, kalau di Jawa tuh pisang apa namanya? Uli. Pisang uli. Pisang uli ya? Iya. Pisang uli nih. Nah, ini apa nih, Pak? Itulah bola-bola. Bola-bola ubi. Ya, bola-bola. Dalamnya ada gula merah gitu. Gula merah ya. Oh, ini dalamnya ada gula merah gitu. Nah, ini kan. Bakwan tahu pisang ya. Ini sehari bisa habis berapa porsi nih? Berapa biji gitu habisnya? Kira-kira lah. Ada 1.000-an. Lebih 1.000? Ya hampir lah 2.000-an lah. Hampir 2.000 biji. Ya, malah lebih 2.000. Lebih 2.000. Ya. Sehari 1 juta. Ya. Situlah maksudnya. Wah, ini tempenya nih kawan-kawan tuh. Udah diiris-iris tipis kayak gini. Cireng. Nah, kawan-kawan ini cirengnya nih. Waduh, ini banyak nih. Belum buka. Kapan tempe? Ini cirengnya masih digoreng. Oh, ada cewek cantik mau beli gorengan. Wadaw, ini cirengnya nih kawan-kawan, yeah. Gemuk-gemuk nih. Oh, betus. Betus. Ngemet dewek ya? 10.000 berapa? 10.015, 16 oli lah. Taruh cewek mah, 16 lah, 16. Kalau saya enggak. Apa ketinggian ya? Tempatnya ketinggian dong, yang meledekan. Waalaikumsalam. Kau ngaget gorengan? Mangga. Mau sholat ya? Ada mang. Sholat ya? Sholat sama. Kalau Islam tuh wajib sholat. Oke lah. Sekarang nggak kenal karena mukanya di situ pakai masker gara-gara corona. Corona. Apa bos? Apa tadi?
saya mau cobain semua jenis gorengnya nih. Cirengnya nih gemuk-gemuk nih. Kayak yang jualannya kurus-kurus ya? Yang jualannya kurus-kurus, saya yang beli gemuk. Kasih yang bulat juga ya? Boleh semuanya. Nah, biar saya nyicip gitu. Tahunya udah? Udah. Paling bawah tahunya. Oke. Capek ya, Om? Pastinya, Pak. Biar makin mantap. Wow. Cabenya. Tambah lagi cabenya. Jadilah Pak, cabai mahal lagi, Pak. Oke. Kasih, Pak, ya. Oke, kawan-kawan. Nah, ini gorengan sayang anaknya nih tadi, kawan-kawan. Ini saya penasaran, saya mau cobain ini nih. Bola-bola ubi nih. Ini tadi saya beli semua varian gorengannya nih, kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim, makan lur. Tuh, ada gula merah dalamnya. Ini lembut nih, kawan-kawan. Matangnya merata. Ini memang gula merahnya nggak yang lumer-lumer gitu, kawan-kawan. Cuman ini berasa kok manisnya. Ini saya mau cobain tahunya nih, kawan-kawan, tahu isi. Ini biasanya memang tipikal tahu goreng 2003-an. Jadi isinya tuh kayak yang cuman kol aja nih. Ini saya cobain pakai cabai rawit. Tahunya juga fresh gitu, kawan-kawan. Kadang kan ada kita beli gorengan tuh tahunya tuh masam gitu rasanya. Minum nih. Sekarang kita cobain bakwannya nih. Makan lur. Ini bakwannya juga mantap nih. Luarnya tuh garing gitu. Dia tuh bumbunya juga pas gitu, kawan-kawan. Gak yang terlalu masin. Pokoknya tuh berasa gitu. Ada kan yang gorengnya tuh kayak ambar aja gitu. Kalau ini berasa nih. Nah, sekarang saya mau cobain nih cirengnya nih. Kenyal gitu. Makan lur. Ini cirengnya tuh lembut. Mantap nih, kawan-kawan. Ini recommended lah nih. Kalau untuk beli gorengan yang 2003 nih, recommended sudah. Varian gorengannya juga banyak. Mantap. Adik cantik nih belinya banyak-banyak ya. Ini ya. Sering beli sini gak? Apa baru pertama nih? Sering ya? Sini sering ya. Nih ya cabenya nih.